dari berangkatkan dari pendopo sama kelihatan Pak Tegal. Walaupun seperti yang kita melihat bahwa Jemaatul Haji. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat siang, Tribuners, kembali lagi bersama saya Desa Lelaka. Ini yang Tribuners membawa untuk rombongan bus yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Tegal. Saat ini hendak diberangkatkan dari pendopo Mangkunagaran Pak Tegal. Walaupun seperti yang Tribuners lihat bahwa jemaah calon haji sudah memasuki bus masing-masing sebanyak 8 bus unit. Adapun nantinya jemaah calon haji akan langsung menuju asrama haji di Solo Tribuners. Dan ini rombongan sudah hendak mulai diberangkatkan. Walaupun seperti yang saya informasikan sebelumnya bahwa rombongan haji asal Kabupaten Tegal kali ini yang dapat merupakan kloter 35 Tribuners. Dan jumlah yang berangkat yaitu 355 jemaah calon haji. Thank you.